Jadi ibu-ibu kakak sekalian, paling kurang satu hari. Ini kalau kita serius nak keberkatan umum. Paling kurang satu hari, kita kena buat 5 circle of action yang bukan rutin harian. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan pagi berbahagia ini. Kita melangkah kepada tahun baru 2022. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kepada kita kesihatan, kebaikan, dan yang penting Allah bimbing kita dalam perjalanan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, sempena tahun baru ni saya suka nak cerita untuk kita peringatkan balik setiap kali kita melangkah tahun baru, kita ingatkan balik direction kita punya hidup kan. So jadi kita telah melangkah banyak kali tahun baru. Ada antara kita yang dah 60 kali melangkah tahun baru, ada 50 kan. Depan saya tengok macam semua 20-an lebih je kan. Dan ada yang berbagai-bagai peringkat dia. So, jadi mana setiap kali melangkah kepada tahun baru, saya suka nak ingat-ingatkan kembali mengenai apa direction ataupun maknanya ingatan mengenai tahun baru ini. Okey. Bibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kita nak cerita 5 benda. Okey. Kita faham 5 perkara ni insya-Allah kan, dia sebagai panduan untuk kita ingat-ingatkan dalam kehidupan kita seharian. Okey, saya nak kongsikan pada hari ini 5 bab. Okey, bab yang pertama. Bab yang pertama untuk kita ni sentiasa menjadi orang yang mempunyai semangat, motivasi. Begitu juga dengan kita mempunyai kekuatan dalam hidup. Pertama sekali, bab pertama kena ada matlamat. Semua orang bincang mengenai matlamat. Dari kacamata Islam, matlamat hidup kita ni 2 perkara. Daripada kacamata Islam saya pernah satu hari dalam satu majlis ceramah besar Lepas ceramah, ada satu orang datang jumpa saya. Dia kata, apa ustaz? Saya tahu kenapa saya mati. Mungkin aksiden ke, sakit ke, tapi saya tak tahu kenapa saya hidup. Dia tak tahu kenapa dia hidup. Dia tahu kenapa dia mati, tapi dia tak tahu kenapa dia hidup. Sebenarnya banyak orang kan, ada yang ada di sekeliling kita ni, matlamat hidup dia tak jelas. Daripada kacamata Islam, benda penting dalam hidup kita ni, kita kena tahu matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita ni ada 2. Yang pertamanya adalah untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Itu matlamat pertama. Jadi hidup kita ni, kita kena jelas matlamat adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Setiap kali kita sembahyang, kita ada satu ikrar yang wajib kita baca. Kalau tak baca ikrar ini, tak sah sembahyang kita. Ikrar ini Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, terjemahan biasa kita dengar, hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Tapi sebenarnya perkataan na'budu na'budu ni maknanya memperhambakan diri. Kalau menyembah dalam bahasa Arab ni, istilah dia nata'abbadu. Nata'abbadu menyembah.
menyembah ni dia ada tempoh. Kata kita solat subuh pagi tadi, kita ambil masa lah dalam 5 minit lah kita sembahyang contoh, mungkin kurang daripada itu, mungkin lebih daripada itu kan. Maknanya 5 minit, kemudian zuhur nanti mungkin 5 minit, asar 5 minit, itu menyembah. Tapi menghambakan diri 24 jam kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham kita hamba Allah, kita tahu kita bukan hamba diri kita, kita bukan hamba harta, kita bukan hamba manusia, kita bukan hamba syaitan, kita bukan hamba dunia. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biar jelas. Dan kerana kita hamba Allah, siapapun kita, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu matlamat. Matlamat hidup daripada kacamata Islam jelas, eh. Pertama, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita adalah khalifah di muka bumi. Ini kenapa kita dijadikan? Khalifah ni maksudnya kita kena bangunkan something di muka bumi ni. Kita kena bangunkan something. Sebab itu hidup ni jadilah orang yang bermanfaat, paling kurang pada diri sendiri bermanfaat, ya. Sebab kita khalifah, khalifah ni kita kena mengurus, uruskan rumah sebaik-baiknya, uruskan benda sekeliling sebaik-baiknya, kan, uruskan, kan, kita ni khalifah, kan. Jadi maknanya uruskan sampah, bau-bau ni banjir dekat sekitar Lembah Kelang, kan. Okey, tempat lain banjir, ya, tiap-tiap tahun dia akan banjir, Kelantan, mana-mana. Tapi Lembah Kelang antara sebab, parit-parit tersumbatnya. Bulan 5 tahun lepas saya diajak bermesyuarat, macam mana parit-parit sekitar Shah Alam ni sumbat dengan sampah-sampah. Nak buat macam mana? Sini penuh air, sini sampah, sini kering. Apa ustaz dia ajak bincang, so baca doa ke apa? Saya dah ajak bincang macam mana nak hantar diver. Sebab kalau kita korek daripada sini, kalau tiba-tiba air terlepas, dia ada pressure, melekat orang kat situ. Kalau korek daripada sini, tiba-tiba air itu terlepas, macam mana tu? Kena pakai commercial diving ni, yang memang fully equipped, kan, untuk menyelesaikan benda itu. Bincang-bincang tak jalan, tengok rupanya banjir antara sebab, selain takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Uruskan sampah, itu khalifah tu. Jangan buang sampah merata-rata, kan. Dalam hadis Nabi sebut buang duri di perjalanan. Kita kadang-kadang saya jalan naik kereta, belakang kita orang keluar kulit rambutan. Kulit rambutan keluar daripada kereta. Kejap lagi keluar kulit durian pun ada. Macam mana boleh makan durian dalam kereta, keluar kulit durian? Nabi sebut jangan buanglah duri dari jalan, dia membuang duri di jalan. Itu dia khalifah. Khalifah ni kena buat something, kena buat benda yang membangunkan, jaga muka bumi ni, kan, jaga, kena ada tanggungjawab benda itu. So matlamat kita jelas, kan. Itu pertama. Benda pertama kita kena faham, ingatkan balik setiap hari, terutamanya melangkah kepada tahun baru, matlamat hidup kita biar jelas, kan. Kalau kita hilang matlamat hidup, kita akan hilang arah hidup, kan. Hilang matlamat hidup, hilang arah hidup. Sebab apa? Sebab tak tahu nak ke mana dah. Itu yang orang kadang-kadang dah makin berumur pun bergaduh je manjang. Arah hidup hilang. Dia punya bearing kompas hidup hilang. Sebab dia tak tahu nak ke mana. Dia tak tahu nak ke mana tu, tak tahu. Biar kita jelas, ingatkan diri kita. Kita jelas hidup kita nak ke mana. Dalam Quran Allah sebut ainal mafar. Kau nak ke mana sebenarnya? Ainal mafar, nak ke mana sebenarnya? Kan, kalau orang tak faham benda tu. Okey. Itu benda yang pertama. Kita nak bincang 5 bab, Kita nak bincang 5 bab. Benda yang kedua saya nak kongsikan keberkatan umum. Keberkatan umum. Kita selalu dengar macam mana nak dapat keberkatan umum. Umur, macam mana nak keberkatan umum?
Berkat ni maksudnya ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Macam mana kita nak dapat keberkatan umur? Okey. Untuk dapat keberkatan umur, hidup kita ni kena selalu membuat sesuatu. Kena sesuatu, membuat sesuatu benda yang bagus. Banyakkan. Membuat sesuatu tu apa? Kan? Kita bagi maksud dalam kehidupan kita ni, eh. Membuat sesuatu tu apa? Ibu-ibu kakak sekalian, eh. Untuk membuat satu benda, membuat satu benda ni, dia ada tiga rukun dia. Salinkan dulu. Untuk buat satu benda, dia ada tiga rukun dia. Okay. Rukun pertama, sesuatu benda tu nak dibuat, mesti dia kena ada permulaan. Dia panggil ibtida dalam bahasa Arab. Ibtida ni permulaan. Dia kena ada permulaan. Ramai orang pada hari ini ada cita-cita tapi tak mula. Ramai tahun lepas, berapa banyak kita punya azam tahun 2021 tak tercapai. Sebab apa? Tak ada permulaan, tak ada ibtida, tak ada start. Start tak ada, begin tak ada. Kan? Itu permulaan, itu kena ada, kena start. Kena start, eh? Itu permulaan. Yang keduanya kena ada pergerakan. Pergerakan dipanggil i'timad. I'timad maknanya pengukuhan ataupun pergerakan. Kan? Kalau tak ada pergerakan, start saja tapi tak ada pergerakan. Tak dikatakan satu benda tu maknanya berbuat sesuatu. Dan yang ketiga, rukun dia kena ada ikhtitam, kita panggil. Ikhtitam ni maknanya penutup. Penutup, eh, ataupun end, ataupun finish satu benda tu. Ha, ni tiga alif. Tiga alif, eh. Ibtida, i'timad dan ikhtitam. Ataupun begin, change dan juga finish, end satu benda tu. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil silsilatul amal. Apa ke benda susah sangat? Circle of action. Ha, barulah faham, kan? Circle of action, silsilatul amal. Silsilah ni circle, eh? Ataupun orang change. Al-amal maknanya pekerjaan. Okey. Dah catat, eh? Pening lagi ni, tak faham lagi. Okay, saya cerita, eh. Katakan hari ini saya nak sembahyang. Sembahyang ni dikatakan dia jadi sebuah sembahyang, dia kena ada tiga rukun ni. Dia kena ada ibtida, dia kena ada mula. Allahu Akbar, mula. Tak dikatakan kita nak sembahyang tapi tak mula-mula. Saya nak sembahyang lah. Bila? Nantilah, petang-petang sikit lah. Petang-petang pula nak sembahyang ni. Bila nak sembahyang? Esoklah. Tak dikatakan kita sembahyang selagi tak mula. Dia kena mula. Allahu Akbar. Kemudian dia kena ada pergerakan, dia kena ada i'timad. Daripada Allahu Akbar ada rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dan dia kena ada an ikhtitam. Kena ada penutup dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Okey. Setakat ni boleh? Boleh, eh? Silsilatul amal ataupun circle of action. Okey. Sekarang saya nak cerita rahsia keberkatan umur. Apa rahsia keberkatan umur? Orang suka cakap, "Eh, untungnya dia. Dia ni ada keberkatan umur ni." Hari ni saya reveal dia punya rahsia dia. Ha ha. Okey, rahsia keberkatan umur. Cuma kita kena amal lah. Oh, dah tahu rahsia ni tapi tak ada ibtidak, tak ada permulaan pun tak guna juga. Rahsia keberkatan umur apabila seseorang banyak buat circle of action dalam hidup dia. Banyak benda dia buat circle of action dalam hidup dia. Ataupun silsilatul amal ini. Okey. Jadi ibu-ibu kakak sekalian, paling kurang satu hari. Ni kalau kita serius nak keberkatan umur, eh. Ni kalau kita serius nak keberkatan umur, paling kurang satu hari kita kena buat 5 circle of action yang bukan rutin harian. Ha, rutin harian apa? Gosok gigi. Itu rutin harian, itu tak termasuk, eh. Ada permulaan, ada pergerakan, ada penutup. Ya juga, itu circle of action juga.
tapi itu rutin. Mandi, ada permulaan, ada pergerakan, ada penutup. Itu circle of action juga. Itu silsilatul amal juga. Ini yang bukan rutin. Yang bukan rutin. Okey, hari ini apa? Apa yang bukan rutin hari ini? Okey, tak apa, simple. Jangan cari benda susah-susah. Nanti tak ada ikhtitam. Benda simple-simple je. Okey, hari ini nak buang botol ataupun tong minyak hitam. Suami pergi servis kereta, ada baki suku, tapi dah ada 10 dah botong minyak hitamnya. Nak buang sayang. So satukan, yang lain buang, buang je. Oh, circle of action satu. Hari ni apa? Sawang rumah kita. Kita pernah perhati tak sawang kat rumah kita? Eh? Saya ada ziarah rumah satu orang. 6 bulan kemudian sawang yang sama masih ada di situ. Kan? Sebab apa? Sebab circle of action tak perasan benda ni. Oh, tengok sawang rumah kita. Kan? Maknanya oh, ini circle of action yang kedua. Yang ketiga apa? Okey, banyak baju-baju yang dah tak muat. Maklumlah sabun sekarang ni tak berapa bagus eh. Dia jadikan baju kita kecil tau. Sabun sekarang ni kan. Eh? Ha, saya pun tak faham eh. Jadi baju kita jadi kecil. Okey, baju-baju kita yang dah kecil bagus-bagus, beli apa nama hanger yang dawa yang murah tu, beli plastik jadi nampak proper lah. Cuba hadiah dekat orang, kadang-kadang baju-baju kita bagus-bagus lagi, baju sutra China lah, baju cotton daripada Uzbekistan lah, tapi kita tak pakai dah. Ibu-ibu kakak, kadang-kadang ibu-ibu kakak kita punya baju dan melintas dekat suami punya apa, suami punya almari lah. Baju kita melintas kat suami punya almari lah. Punya banyak. Tapi dah tak guna dah. Ha, cuba kita buat circle of action. Silsilah tu aman. Hari ni kena kemas baju je. Ha? Jadi paling kurang satu hari kita buat 5 yang bukan rutin kita. Ini kalau kita serius nak keberkatan umum. Setahun ada 365 hari. Kita tolaklah 65 hari itu kita cheat day lah kalau dalam bahasa diet kan. 65 hari cheat day, ada 300 hari. Kalau setahun ada 300 hari kali 5, setahun kita ada 1500 benda baru kita buat. Nanti kita akan tengok perubahan hidup kita. Ish, lain lah. Banyak benda kita boleh buat. Kita akan ketepikan pembaziran masa. Kita akan ketepikan pembaziran pemikiran yang bukan-bukan. Kadang-kadang minda kita ni jadi minda kepoh eh. Kita sebab suka minda kepoh, suka nak mikir benda-benda bukan-bukan. Sebab apa? Tak ada kerja. Tak ada benda nak buat. Kan? Kita akan ketepikan segala sakit hati, kita akan ketepikan segala kesedihan hati. Sebab apa? Aku hari-hari ada benda nak buat. Paling kurang 5. Bayangkan kalau ibu-ibu, kakak, ayah-ayah boleh buat satu hari 10 benda. Circle of action yang bukan rutin. Berapa banyak benda boleh buat? 3,000 benda kalau setahun. Inilah rahsia keberkatan umur yang kita tertanya-tanya. Oh, Tok Guru dulu kan, ulama dulu, umurnya tak berapa panjang tapi boleh buat banyak benda. Apa rahsia dia? Kan? Ini rahsia dia. Dia buat banyak silsilatul amal ataupun circle of action dalam hidup dia ni. Ha, jadi tahun 2022 kita kena faham. Benda pertama, matlamat hidup. Jelaskan, itu benda first dulu. Jelaskan matlamat hidup kita. Yang keduanya, ni silsilatul amal ataupun circle of action. Circle of action kita ni kena faham benda ni. Dan kena banyak buat benda ni. Ha, banyak buat benda ni, ibu-ibu kakak akan tengok banyak perubahan dalam hidup kita. Diri kita sendiri pun banyak yang circle of action yang kita boleh buat yang bukan rutin. Kadang-kadang diri kita sendiri, kuku, rambut, muka ke, hari ni nak buat circle of action, kita facial lah muka sendiri, buatlah muka sendiri, facial apa, boleh je. Ada kopi kan, suami kita suka main kopi, kopi campur tu campur ni, buat apa? Buatlah, ibu-ibu lebih tahu lah kan. Kadang-kadang ada orang, diri sendiri pun tidak terurus. Maaf saya sebut, kadang-kadang diri sendiri pun tak urus, sebab apa? Sebab masa dia banyak dihabiskan pada benda-benda yang tak perlu kan, dalam hidup dia. Minda kepoh kan, overthinkingnya kan, tak puas hatinya. Jadi itu banyak menghabiskan masa kita. So 2022 ni jelaskan balik matlamat hidup kita ni kan, benar. Okey.
bab yang ketiga. Bab yang ketiga. Apa dia? Okey. Bab yang ketiga, dalam kita buat circle of action, kita kena tahu kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita tak berjaya nak buat satu benda, kan? Contoh kadang-kadang kita nak buat satu benda tu tak berjaya, kadang-kadang berjaya. Okey. Kadang-kadang kita hari ni nak tengok bumbung rumah kita bocor, nak buat sendiri, dah cuba buat tapi tak buat, tak berjaya. Maknanya terhentilah, eh? Itu benda kecil-kecil. Kalau benda besar-besar, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Itu lumrah hidup. Okey untuk tak berjaya dalam hidup jika tidak berputus asa. Itu rahsia dia. It's okay. Kita manusia, semua benda bukan di tangan kita. Okey untuk tak berjaya, tapi jangan putus asa. Kalau berjaya, bab ketiga, eh? Kalau berjaya, kena bersyukur. Selalu bersyukur. Kalau tak berjaya, kena sabar. Kena sabar. Berjaya, syukur. Tak berjaya, sabar. Okey, jom kita cerita real life kita. Eh? Okey, 2021 asyik bergaduh je dengan laki. Kan? Orang laki ni perangai kadang-kadang macam tu lah ya. Kan? Pening kita, kan? Bagi perspektif kita. Okey? Okey, jadi maknanya apalah pening. Okey, 2022, satu minggu aku nak buat 3 kali circle of action yang nak baiki hubungan dengan suami. Contoh, kan? Kita 3 kali. Apa dia? Fikirlah. Doa, istikharah, minta kepada Allah bagi idea. Bagi idea. Kita buatlah. Apa yang suami suka, contohnya, kan? Contohnya, tak pernah buat air. Tapi hari ini, kita buatkan air untuk dia. Tengok, ada tak perubahan, kan? Oh, nampak makin bagus. Berjaya, syukur. Syukur. Tak berjaya, dia makin teruk. Maka sabar dan juga redha. Sabar, redha. Mulakan balik circle of action. Sebab tu kata, it's okay untuk kita tak berjaya. Asal tidak berputus asa. Jangan putus asa. Mulakan balik circle of action. Mulakan balik silsilatul amal. Anak kita makin besar, makin tak ikut cakap kita. Okey, aku nak buat beberapa circle of action ataupun silsilatul amal yang mungkin nak ambil hati anak, nak fahami dia. Cuba buat. Berjaya, anak tu makin baik dengan kita, alhamdulillah. Tak berjaya, jangan putus asa, kan? Buat balik circle of action. Buat balik, kan? Kita ada menantu. Menantu kita tak ngam dengan kita, kan? Ni menantu ke hantu ni, kan? Gaduh je, kan? Mertua, menantu versus mertua. Tak ngam, kan? Yalah, kan? Okey, so apa tak, 2021 ni apa benda tak kena, kan? Dia tak nak balik rumah kita. Anak kita seorang-seorang yang balik rumah kita. Tak apalah, kita sebagai mak kita lah yang mengalah. Tak apa, it's okay mengalah. Tak ada masalah pun. Dalam hadis Nabi sebut, sebaik-baik kamu orang yang memulakan silaturahim. Kita ziarah je lah. Oh, kita ziarah, dia muka moncok masam. It's okay. Eh? Jangan putus asa. Minggu depan, Ida, contoh, maaf eh. Kalau siapa nama Ida, maaf eh. Contoh, mak dah datang ni, nak datang pula dia ni, kan. Minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Kan? Lama-lama okey. Jangan putus asa. Dalam hidup kita ni, inilah, ini lumrah kehidupan. Ini kita kena faham. Tak semua benda in order. Tak semua benda in order. Kadang-kadang kita nak semua benda, kita paksa takdir tu nak macam mana kita nak. Tak, takkan boleh. Takdir tu peduli apa kat kita? Dia peduli apa kat kita? Ini perjalanan hidup engkau. Kita nak paksa dia ikut cara kita, dia peduli apa? Kita terpaksa ikut dia. Kan? Maknanya it's okay tak berjaya. Jangan putus asa, itu saja. Dalam Quran Allah sebut, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Lepas tu it's okay kalau tak berjaya. Jadi tak berjaya, sabar, redha, mulakan balik. Jangan putus asa. Sabar, redha, mulakan balik. Eh, berjaya, bersyukur. Kalau berjaya, jangan tak bersyukur pula. Kan? Oh, berjaya, kita sombong, jangan. Berjaya, alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih memudahkan. Syukur, terima kasih Allah. Tak berjaya, sabar, redha. Ok.
Okey. Dua kakak tuan-tuan sekalian. Bab yang keempat. Ha, bab yang keempat. Okey. Bab yang keempat, kita kena faham. Okey. Dalam dunia ni dia ada apa yang dipanggil takdir. Okey. Takdir ni ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita mengenai takdir. Salah satu cara untuk kita tackle takdir ini adalah dengan doa. Selepas kita memaksimalkan usaha. Okey, itu benda kita kena faham. Dalam hidup ada takdir dan takdir setiap orang tak sama. Bapa dengan anak takkan sama takdir dia. Anak antara anak takkan sama takdir dia. Suami isteri takkan sama takdir dia. Kan? Sedara mara takkan sama takdir. Kawan-kawan takkan sama takdir dia. Tak sama, takdir tak sama. Eh? Dan benda tu wujud, dia real. Kita kena faham benda ni real ada. Kan? Jadi maknanya tackle benda takdir ni dengan doa. Nabi hadis, Nabi ajar, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada benda yang boleh merubah qada takdir Allah ni kecuali dengan doa. Setelah memaksimalkan usaha. Ha, setelah memaksimalkan usaha. Usaha tadi apa? Balik pada bab ketiga. Iaitu circle of action tadi tu. So maksudnya, ketika kita buat satu benda, dia ada takdir dia. Ha, jadi nak tackle takdir dengan doa. Sebab itu antara benda yang kita kena belajar adalah belajar cara berdoa. Berdoa ni kena belajar cara berdoa. Berdoa ni bagusnya spesifik. Seperti mana kita mengadu pada manusia, kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Macam mana suami ni Tuhan, eh? Nampak macam dah berubah dah sekarang, kan? Tolonglah Tuhan, kan? Pergi kerja bersikat daripada menyanyi pula. Lain macam dah tengok, ya Allah. Lindungilah, ya Allah. Ha, doa spesifik. Macam mana kita mengadu kat kawan kita? Kita mengadu kat orang, kan? Kan spesifik. Tak tahulah saya laki aku ni macam mana lah. Cuba kau fikir, tu cukup beri pandangan. Kita mengadu pada orang, kan? Macam itulah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Dan kita tak tahu, tau. Doa ni bila Allah nak bagi, kan? Kita tak tahu. Ini bab keempat, ya. Setiap kita ada takdir kita, kita tak tahu. Jadi selalu minta takdir yang baik selepas memaksimalkan usaha. Jangan lupa doa. Kan? Doa yang paling Nabi banyak baca dalam hidup Nabi, ya. Nabi banyak ajarkan kita doa, tapi paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah doa minta takdir yang baik. Kan? Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kalau tak, saya yakin ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang dah hafal doa ini. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa minta takdir yang baik. Ataupun dalam bahasa Melayu je, ya Allah, pemudahkanlah Tuhan, kurniakanlah takdir-takdir yang baik, ya Allah. Bahasa Melayu pun tak apa. Allah tu dipuji pada setiap bahasa. Kan? Allah dipuji pada setiap bahasa dan pada setiap masa. Dan bab yang terakhir, yang kelima, kan? Benda-benda yang bab yang terakhir, yang kelima, apa dia? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey. Setelah kita mempelajari maknanya matlamat hidup kita, circle of action, kemudian ada benda kita kena terima, benda tu berjaya, ada benda tak berjaya. It's okay tak berjaya asal tidak berputus asa. Okey. Kena kita faham mengenai takdir, kan? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Takdir tu memang wujud, real. Takdir is real. Dia memang wujud, betul-betul wujud, eh. Okey. Kemudian yang kelima, kita kena faham hadis Nabi SAW. Kita panggil percambahan amal. Percambahan amal, eh. Okey. Amal ni dia ada inovasi dia. Dia ada inovasi dia. Amal ni dia ada inovasi dia. Perbuatan baik dia ada inovasi dia. Dia ada pengembangan amalan dan benda tu wujud. Sebab itu bila kita tahu mengenai circle of action, kita buat
nanti Allah akan bagi kita jalan-jalan untuk benda yang lebih besar lagi. Jalan-jalan untuk lebih besar lagi. Okey. Ni sebagai contoh Sebagai contoh. Okey. Hari ni kita 2022 kita cerita, kita kata okeylah aku nak aktif dekat masjid. Okey. Datang kuliah, setiap kali datang aku akan bawa satu beg plastik. Contoh nak tengok sampah. Tengok sampah, ambil, masukkan beg. Kat beg tangan kita ada satu beg plastik sampah, sampah, sampah. Nak jadi biar environment menurut masjid atau surau ni adalah bersih. Okey. Kita pun pergi masjid. Dekat masjid percambahan amalan. Kita kenal kawan-kawan. Kawan-kawan cakap, "Hey Hajah, selalu kat sini. Memang saya selalu datang kuliah ni, kuliah dekat masjid Kejutung ni. Nak tak kita sama-sama buat ada satu bantuan banjir? Nak tak sama?" Boleh. Nampak tak? Bermula dengan datang masjid, dia ada percambahan benda tu. Dapat peluang circle of action untuk bantuan banjir. Okey. Kita pun menyertai, jom bantuan banjir. Bermula dengan apa? Okey, satu tempat tu perlukan 100 kampet beras. Okey, tak apa, saya cuba carikan. Mungkin dapat 10 je. Kita pun berhubung kawan-kawan kita dapat 10 kampet beras. Kita pun kampet beras. Orang-orang yang berhubung tu, "Awak buat apa sekarang?" "Tak ada apa-apa, pergi masjid, tolonglah orang bantu-bantuan apa semua." "Baguslah awak ni. Saya ada satu peluang bisnes lah. Awak nak sama-sama kita tak?" Nampak tak percambahan tu? Percambahan amalan memang wujud. Dalam hadis Nabi sebut Nabi kata apa? "Man amila bima alima aurathahullahu bihil ilma malam ya'lam." Siapa yang membuat sesuatu benda yang dia tahu, Allah akan kurniakan dia apa yang dia tak tahu. Sebab tu benda silsatu amal ni kena bergerak dan kita akan nampak percambahan tu. Percambahan tu wujud dengan tu kita akan nampak peluang lain, dapat Allah bukakan benda yang lain, benda lain. Benda tu wujud Sebab tu apabila kita mulakan silsilah amal, kenapa keberkatan umur diberikan sebab wujudnya percambahan yang demikian itu. Ini bab yang kelima yang hadis Nabi SAW sebut Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim sekalian, habis lima bab yang kita kena faham permulaan kita melangkah untuk tahun 2022 ini. Saya ulangkan balik. Bab yang pertama kita kongsikan mengenai matlamat. Okey, dari point of view Islam, matlamat kena jelas dua benda. Satu, kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang keduanya, rahsia keberkatan umum datang daripada circle of action ataupun silsilatul amal. Ada tiga rukun dia: kena mula, kena ada pergerakan dan kena ada penutup, ikhtitam. Jangan tak mula. Ramai orang hari ini nak kurus contohnya 2021. Kenapa 2022 tak kurus-kurus? Sebab tak mula-mula. Sebab tak mula. Makan-makan-makan-makan-makan, tidur. Makan-makan-makan, tidur. Dengan harapan bangun pagi jadi kurus. Bangun-makan-makan lagi kan? Tak mula. Sebab tu benda yang sama saja. Sebab tak ada ibtidak, tak ada. Begin tak ada. Sebab tu kena mula. Kena mula. Mula je. Mula, ada pergerakan, ada penutup. Okay? Itu rahsia keberkatan umur. Dan makin banyak kita buat circle of action, nanti kita akan tengok makin banyak benda yang dalam kehidupan kita. Bab yang ketiga, kita kena faham berjaya dan tidak berjaya ataupun belum berjaya. Kalau kita berjaya, bersyukur. Belum berjaya, kita redha, sabar, jangan putus asa. Mulakan balik silsilatul amal ataupun circle of action. Okey. Sekejap, kita ambilkan dulu. Yang keempat adalah takdir. Takdir is real. Dia memang wujud. So minta takdir yang baik selepas kita memaksimalkan usaha. Dan yang kelima, kita kena faham memang ada percambahan.
ada percabaran idea ni, ada percambahan dia. So jadi maknanya bila kita buat, Allah akan buka ruang banyak lagi benda-benda yang berkaitan yang bagus dalam hidup kita. Okey, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa pada kelas akan datang. Aku lukau lima sami'atum astaghfirullah liwalakum marisailil muslimin faya fawzan mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.